الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah berpesan di dalam kitabnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Allah telah menjadikan manusia ini berpasang-pasangan, memerlukan kehidupan secara berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, untuk membiarkan zuriat, untuk menunaikan kehendak nafsu. Tidak boleh manusia itu hidup sesama jantinanya sahaja. Ia hendaklah hidup dengan pasangannya yang berlainan jantina. Maka dijadikan lelaki memerlukan wanita, wanita memerlukan lelaki. Keperluan itu merupakan tabiat yang telah diciptakan oleh Allah di dalam diri insan. Supaya hal itu tidak berlaku secara yang tidak teratur, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan supaya kita berkahwin dan meletakkan peraturan-peraturan di dalam perkahwinan. Allah menyatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menjadikan bagi diri kamu pasangan-pasangan. Dia menjadikan daripada diri kamu pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu condrong kepadanya. Lelaki nakkan perempuan, perempuan nakkan lelaki. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia jadikan di antara kamu mawaddah, cinta dan rahmat, kasihani antara satu sama lain. Dan pada yang demikian itu mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Bagi membolehkan lelaki mempunyai pasangannya wanita dan juga sebaliknya, Allah mensyariatkan perkahwinan supaya si fulan mengetahui itu adalah pasangannya dan orang lain tidak boleh mengambil pasangannya itu. Dan dia hubungan dengan pasangan itu ada perjanjian yang diikat yang dinamakan dengan akad, yang padanya ada ijab dan kabul, yang padanya ada persetujuan, penawaran dan penerimaan tawaran bagi satu proses yang dinamakan dengan perkahwinan.
Perkahwinan sesuatu yang diperlukan. Jika ia tidak berlaku, kehendak manusia tidak dapat dilunaskan, akan berlaku pencampuran nasab yang tidak betul, manusia mencari pasangan yang salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun manusia melunaskan seksnya, kehendak nafsunya pada tempat yang salah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, sesiapa yang mampu di kalangan kamu ba'ah, yakni untuk berkahwin, mempunyai kadar kemampuan berkahwin, falyatazawwaj, hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, karena ia menundukkan, lebih menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bi shaum fa innahu lahu wi'a, sesiapa yang tak mampu maka dia puasa, karena ia merupakan perisai baginya. Hadis Bukhari. Macam mana orang muda nak kahwin? Jika sekiranya kita menyusahkan urusan perkahwinan. Dan inilah yang berlaku di dalam kebanyakan masyarakat Islam mutaakhir ini. Sehingga untuk berkahwin itu lebih susah daripada untuk mendapatkan wanita secara haram. Disusahkan urusan halal pada zaman yang mana dimudahkan urusan haram. Sepatutnya kita memudahkan urusan halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nikahi aisaruhu, aisaruhu, sebaik-baik perkahwinan ialah yang mudah. Kadang-kadang susah itu datang setelah ada hasrat seseorang anak muda ataupun bukan muda pun nak kahwin. Susahan itu datang, kadang-kadang datang daripada keluarganya. Keluarga letak berbagai-bagai syarat, nak tunggu boleh panggil jemputan yang beribu-ribu orang, nak tunggu supaya duit sebanyak sekian-sekian untuk dia buat majlis yang besar, kalau tidak malu pada orang lain. Bagi memenuhi kesombongan keluarga, bapa atau ibunya, ditangguhkan banyak perkahwinan sehingga seseorang tidak mendapatkan pada waktunya halal yang diperlukan oleh dirinya. Dan ini berlaku dalam masyarakat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyuruh kita buat kenduri dalam bahasanya. Ada walimah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila sahabat kahwin Abdul Rahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Aulim walau bisyah." Bagilah jamuan kahwin walaupun seekor kambing, dalam hadis Bukhari. Arab biasanya membesarkan majlis kahwin ini. Tapi Nabi kata tak payah tunggu, kalau ada seekor kambing pun jalan. Teruskan. Kadang-kadang kerana bapaknya nak tunggu supaya cukup duit boleh panggil seluruh adik-beradik, kaum keluarga, orang kampung, kenalannya, ditangguhkan perkahwinan 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan anaknya ataupun individu yang berkaitan memerlukan melunaskan nafsunya secara halal, digagalkan oleh kehendak-kehendak kesombongan kita. Hal ini hendaklah disedari oleh kita sebagai ibu bapa, supaya tidak membebankan
anak-anak kita dan menggagalkan ataupun menghalang kehendak anak kita memperolehi yang halal disebabkan kerana kehendak diri kita untuk menentukan kedudukan kita di dalam masyarakat yang kita ada di dalam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kadang-kadang berlaku di dalam masyarakat kita juga ialah apabila juru nikah memayah-mayahkan perkahwinan. Itu yang kita lihat sebahagian daripada masyarakat atau tukang nikah dia berlebih-lebihan sehingga menyuruh orang yang akad nikah itu mengulang-ulang nikahnya. Setelah dia akad, ditanya pula orang keliling sah ke tidak, maka kata ulang, maka disuruh mengulang. Perbuatan yang seperti ini tidak mempunyai asasnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Al-Bukhari menyebut bab-bab, menukilkan hadis dan menyebut bagaimana mudahnya perkahwinan itu. Jika idza qala al-wali atau idza qala al-ahad, idza qala ar-rajul lil-wali zawwijni fulana, jika sekiranya seorang kata pada wali, pada bapa anak perempuan, kata Imam Bukhari, nikahkanlah aku dengan si fulanah, perempuan anak, anak perempuan kau. Jika wali itu kata aku nikahkan dia, kata Bukhari, maka sah. Demikian jika sebaliknya, jika bapaknya menyatakan bahawasanya bernikahlah engkau dengan anakku, maka lelaki itu menyatakan aku terima berkahwin dengan anakmu, maka sah. Sehingga Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, dia menyebut bahawasanya jika sekiranya berapa keadaan, jika sekiranya bapa menawarkan kepada perempuan, nikahlah dengan anak perempuanku, nikahlah dengan anak perempuanku, dia tawarkan pada lelaki, lelaki menyatakan aku menikahi anak perempuan, cukup saksi, maka sah kerana ada ijab dan kabul. Tidak disyaratkan mesti aku nikah dengan anak perempuanmu sekian 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 sekian. Walaupun disuruh untuk kita menyebut mahar, nikahlah anak perempuanku dengan mahar sekian sekian. Jika dia kata aku nikah dengan anak perempuanmu si Fatimah, sah nikahnya. Demikian jika sekiranya lelaki meminta untuk berkahwin. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan jika seorang menyatakan zawijni fulanah, nikahkanlah anakku dengan anak perempuanmu, lalu si bapa itu diam seketika, kemudian bertanya mamak, apa yang kau ada? Lalu dia kata aku ada sekian-sekian wang ataupun harta. Lalu bapaknya diam seketika ataupun terus menjawab, kalau demikian aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, fajais, maka sah nikahnya. Mari sebahagian kita kata kalau terputus nafas kena angkat semula. Sehingga dia buat, apabila aku kahwinkan dia, sambung terus sebelum terputus nafas. Ini hal yang tidak dikenali di dalam fiqh. Yang ada di dalam kitab fiqh ialah tidak terboleh terputus majlis. Bahawasanya dia akad, kemudian dia tak jawab, dia pergi ke lain dahulu, kemudian dia jawab sehingga membolehkan untuk dia menafikan perkahwinan. Kerana akad itu bermaksud bahawasanya ialah persetujuan lelaki untuk menjadikan wanita sebagai isteri dan persetujuan pihak wali untuk mengawinkan dia dengan anaknya ataupun dengan wanita yang di bawahnya. Adanya saksi, adanya pasangan, maka sah perkahwinan. Dia bukan majlis untuk melakukan satu ujian kepada pengantin.
di kalangan juru nikah ada yang seakan-akan syok kepada akidah orang yang nak nikah. Dia kata tolong bersyahadah dulu, seolah-olah dia tak yakin Islam kada pasangan. Kemudian sila istighfar tak dibuat untuk bagi tahu ke orang, dia istighfar dengan halnya, bukan termasuk dalam syarat nikah. Ini semua yang dilakukan dalam urusan nikah. Selepas dia akad nikah, dah cukup pengantin jawab, dia letakkan, kena sebut namanya penuh. Padahal jika dia kata aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah, jika dia menjawab aku terima nikahnya, maka sah. Tapi dia tak boleh, aku terima nikahnya Fatimah dengan sekian, dengan dia kata aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fatimah dengan maharnya RM3,000, aku terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan, sah. Bukan mesti kena sebut balik nama, tak boleh bernafas, kena goncang tangan. Ini semua kadang-kadang dijadikan majlis memalukan pengantin. Kemudian masa tersebut jugalah digunakan nak tanya berapa rukun nikah, berapa rukun Islam, berapa. Ini semua hal-hal yang tidak wajar. Jika kau nak tarbiyah dia, selepas daripada itu ataupun sebelum daripada itu. Hadirin jumaat yang dirahmati, maksudnya apa? Maksudnya kita jangan memayah-mayahkan urusan ini. Jadikanlah ia majlis yang halal. Nabi di dalam majlis, seorang wanita bangun menawarkan bagi dirinya, wahabat nafsaha lin nabi, tawar dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terima tawaran dia supaya bernikah dengan baginda. Bangun seorang badui menyatakan, wahai Rasulullah, nikahkanlah dia denganku. Nabi kata, aku kahwinkan engkau dengannya dengan apa yang engkau ada. Sah perkahwinan. Nabi tak kata mesti mari shake hand, goncang tangan. Maksudnya perkahwinan itu mudah, yang halal itu mudah, cukup syarat, cukup rukun, maka sahlah perkahwinan. Demikianlah urusan juga yang lain-lain. Maka marilah kita semua membantu masyarakat kita yang banyak perkara-perkara yang haram ini, supaya memudahkan urusan perkahwinan. Bermula daripada anak kita nak kahwin sehingga kenduri kendara itu dimudahkan. Jika kita mampu melakukan kenduri yang besar, kita lakukan. Jika kita mampu memanggil ramai orang, kita lakukan. Jika kita tidak mampu dan anak kita juga baru dalam urusannya, janganlah kita bebankan dia selepas perkahwinan, maka terpaksa beban dengan hutang-hutang yang nak dibayar sedangkan mereka baru nak memulakan kehidupan rumah tangga. Kesedaran di dalam masyarakat tentang hal ini sangatlah mustahak, supaya kita mempromosikan halal, supaya halal itu mudah diperolehi dan yang haram itu sukar untuk dicapai, kerana yang halal itu sudah dapat diperolehi oleh setiap orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرين يا رحمة الله. Antara fadilat kelebihan kita datang salat berjamaah, apatah lagi salat Jumaat ini, ialah mendidik kita untuk hadir di dalam perhimpunan dan bagaimana beradab ketika berada di dalam perhimpunan.
Walaupun kita mungkin nampak macam perkara ni mudah kerana daripada kecil kita dah datang sembahyang Jumaat, tapi sebenarnya kita terlupa ini adalah satu pendidikan di dalam agama. Kerana bukan semua manusia ini tahu bagaimana nak hadir di dalam majlis dan bagaimana beradab sopan ketika ada di dalam majlis. Orang Islam, keajaiban mereka, mereka dididik untuk duduk dalam majlis. Masuk ke masjid, duduk di dalam saf, nak salat, ikut saf, luruskan saf, ada belakang imam, jangan dahului imam. Sebelum nak datang ke dalam saf, pastikan berada dalam keadaan berwuduk kerana bersiap untuk salat. Untuk berdatang salat, disuruh berwangi-wangian, pakaian yang bersih. Kesemuanya ini merupakan nilai-nilai kemasyarakatan. Bagaimana nilai-nilai bersosial yang diajar oleh agama. Sepatutnya umat Islamlah yang paling cemerlang di dalam pengurusan kehidupan bersosial mereka. Itulah yang selalu kita sebut keajaiban dunia Islam. Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Kaabah, kita pergi ke Masjidil Haram. Berjuta umat Islam dari segala pelosok dunia. Satu antara lain mungkin tidak tahu bahasa, tidak pernah tengok apa rupa hitam, merah, putih, kuning, tinggi, rendah, pakaian berbeda, bahasanya berbeda, cara yang budaya kasar lembutnya juga berbeda. Tetapi apabila Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, mendengar iqamah, kesemuanya tahu di mana nak menempatkan diri. Semuanya berada di dalam saf. 2 juta orang tidak tahu siapa di sebelahnya, namanya, negerinya, bahasanya, tapi tahu bagaimana menyusun saf di dalam solat. Sehingga jika gambar umat Islam itu bersolat diambil, tersusun dengan eloknya. Inilah kehebatan ajaran yang mendisiplinkan manusia. Duka cita, jika semua disiplin yang diperoleh ini tidak dapat diterjemahkan di dalam kehidupan manusia ini sebagai muslim. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka orang yang berperang pada jalannya dalam keadaan terurus, berbaris. Tetapi gagal kita untuk menghadapi musuh-musuh kita dalam keadaan yang terurus, berbaris dengan barisan yang kemas di dalam tentera, polis. Mereka berbaris, ada barisan mereka, kawat mereka. Bukan kerana apabila mereka nak berperang, mereka berbaris demikian. Tetapi demikian itu mendisiplinkan mereka. Umat Islam sehari 5 kali. Seminggu sekali perhimpunan yang besar. Tetapi kita gagal menjadi umat yang dapat meluruskan saf kita, taat kepada imam yang di hadapan selagi mana tidak bercanggah dengan kitab dan sunnah, mengikutinya, tidak memotong imam, melainkan jika imam itu melanggar kitab dan sunnah. Akhirnya apa yang berlaku? Umat Islam Arab yang ramai diratah oleh beberapa juta Israel, di Kashmir umat Islam sedang disembelih, di China umat Islam disembelih, di Myanmar umat Islam disembelih. Kita gagal mendapatkan seia sekata suara umat Islam untuk mempertahankan maruah umat Islam secara berjamaah. Dan demikian juga di dalam negara kita, apabila menghadapi cabaran yang sama, sepatutnya kita ini yuqatiluna fi sabilillahi saffa, kita termasuk orang yang berperang pada jalan Allah dalam keadaan tersusun atur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya, sesungguh Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Allah, angkatlah martabat sesiapa hamba-Mu yang berpegang dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, khurafat, bid'ah, maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai dapat dijulang ke tahap yang tinggi. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.